Hai guys, balik lagi bareng saya tentunya di channel Kavi Creator. Pada video kali ini saya itu ingin membahas sebuah sepatu. Sepatunya itu sepatu kasual, cocok buat jalan-jalan, buat nyantai, buat kerja pun bisa. Kalau tipe-tipe kerjanya itu di kantor yang tipe outfitnya pakai kasual. Oke, untuk sepatunya saya ambil dulu. Ini sepatunya, sepatu dari merek Guzatura. Guzatura ini kalau nggak salah itu produknya dari Bandung. Saya belinya di toko ofisialnya yang ada di marketplace. Beberapa marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada mungkin juga ada. Nah, ini saya unboxing lagi. Sebetulnya sih sudah pernah saya gunakan ya, namun baru sekali aja saya gunakan. Ini mau saya coba unboxing lagi, siapa tahu jadi rekomendasi teman-teman buat yang mau membeli sepatu. Soalnya ini harganya cukup murah. Untuk harga hanya di angka 100 ribuan, di atas 100 ribuan ya, nggak nyampe 200 ribu. Oke, untuk yang saya punya ini warnanya hitam sama putih. Tersedia berbagai macam warna, ada abu, ada yang putih, ada juga ada apa ya, kalau nggak salah itu agak-agak hijau gitu, hijaunya itu kalem. Dan untuk ukuran pastinya tersedia banyak. Oke, ini saya lihat untuk jenis bahannya ya. Banyak, kalau yang hitam sama yang putih itu sepertinya beda. Kalau yang hitam itu apa, agak, kalau di gesek pakai kuku itu ada suaranya kayak srek-srek gitu. Biasanya kan sepatu kalau dari bahan yang mirip-mirip kulit itu kan digesek pakai tangan pun halus. Nah, kalau ini agak-agak kasar. Namun ini kalau dipakai itu looknya itu bagus, nggak tinggi-tinggi amat untuk alasnya, jadi nggak tinggi juga apa atasnya, ini loh nggak tahu ya apa namanya, jadi lebih nyantai dilihatnya, nggak terlalu tinggi gitu. Ditekuk gini juga aman. Kalau menurut saya sih bahannya lumayan bagus. Ini saya beli dapatnya 130-an karena saya nyari-nyari promo waktu itu. Untuk sekarang ini kalau nggak salah 150 ribuan, bisa cari sendiri di HP teman-teman, bisa buka aplikasinya sendiri, marketplace-nya. Nah, untuk jenis talinya seperti ini ya, bisa lihat sendiri jari dekat. Bahannya seperti ini, alasnya seperti ini, motifnya. Ini ukuran 42. Di dalamnya ada namanya juga Guzatura, di sini juga ada. Lalu di sini juga gini. Belakangnya ada kayak macam apa ini? Bawah hitam, sini strip garis putih, lalu warna lagi hitam. Oke, saya coba untuk sedikit bacakan deskripsi yang ada pada sepatu ini ya. Oke, untuk produk ini mempunyai berbahan dasar suede sol TPR. Kelebihan dari bahan suede adalah memiliki pori yang halus dan lembut sehingga mengoptimalkan sirkulasi udara di dalam sepatu sehingga meminimalkan rasa pengap. Ya lumayan ya, jadi enggak, kalau enggak pengap kan kaki enggak gampang bau gitu.
Lalu untuk sepatu ini sangat fleksibel sehingga tidak menimbulkan kerutan apabila ditekuk saat berlari ataupun berjalan. Kerutan terjadi apabila bahan sepatu berbahan dasar kanvas, bludru, kulit sintetis. Jadi ini berbahan suede ya. Dan bahan suede, bahan menurut tokonya ya, bahan terbaik untuk pembuatan sepatu sneakers casual, import maupun lokal. Dan untuk ukurannya tersedia dari ukuran 25 sampai 3 maaf 39 sampai 44. Ini berarti khusus orang dewasa ya. Karena kalau di bawah 39 biasanya kan kakinya sudah kecil. Oke, untuk warna di sini ini yang hitam. Lalu ada lagi yang warna ini. Oh, ini beda ya. Oh, biru ada biru. Warna biru juga ada, navy. Oke, ini kalau untuk di marketplace-nya, ini untuk review dari orang-orang yang sudah beli, ini lumayan bagus di bintang 4,8 dengan ulasan yang sudah 1.600 orang, lalu dibeli juga sudah 8 ribuan yang warna hitam aja ya. Oke, mungkin sedikit tentang sepatu ini. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komen, nanti bisa saya balas. Nanti bisa saya kasih linknya juga kalau teman-teman belum nemuin linknya di marketplace. Komen, nanti komen aja. Jadi terima kasih untuk pembahasan sepatu Kuzatura, mungkin sampai di sini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.